Kami, masyarakat Kabupaten Pasir, menyatakan sebagai berikut. Kami, masyarakat Kabupaten Pasir, menolak adanya berita bohong atau hoax yang dapat mencegah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Kami, masyarakat Kabupaten Pasir, meminta kepada pihak kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat mengusut tuntas terhadap para aktor yang menyebabkan berita hoax di Indonesia. 3. Kami, masyarakat Kabupaten Pasir, menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik muslim dan non-muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar dan tidak mudah menyebarkan kembali. 4. Kami, mari kita selamatkan Kabupaten Pasir dari berita yang tidak benar atau hoax dan ujaran kebencian sesuai moto Kabupaten Pasir. Pasir buen kesong, pasir berhati baik.